Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait gerhana bulan total pada tanggal 8 November 2022. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan bahwa fenomena gerhana bulan total akan terjadi pada Selasa, 8 November 2022 hari ini. Gerhana bulan total tersebut dapat diamati di Indonesia. Menurut BMKG, durasi total gerhana bulan itu akan terjadi selama 1 jam 25 menit 44 detik. Gerhana bulan sendiri merupakan peristiwa terhalangnya cahaya matahari oleh bumi sehingga pantulan cahaya matahari tidak semuanya sampai ke bulan. Gerhana bulan total terjadi ketika bulan bergerak melewati bayangan bumi. Kondisi tersebut terjadi saat posisi bulan matahari bumi sejajar sehingga bulan masuk ke bagian umbra atau bayangan inti bumi. Hal tersebut menyebabkan saat puncak gerhana terjadi, bulan akan terlihat berwarna merah. Berbeda dengan 3 gerhana sebelumnya, gerhana bulan total ini dapat diamati dari Indonesia. Peneliti Pusat Riset Antariksa Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa, BRIN, mengatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia kecuali Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu dapat mengamati puncak gerhana bulan tersebut. Gerhana bulan total sendiri memiliki dampak bagi kehidupan manusia, yaitu pasang naik air laut yang lebih tinggi dari biasanya saat tidak terjadi gerhana, purnama, maupun bulan baru. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait gerhana bulan total pada tanggal 8 November 2022. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.